Lokasi wisata favorit di Kabupaten Magetan mulai dipadati pemudik yang menikmati libur lebaran di Kabupaten Magetan. Salah satunya seperti lokasi wisata Telaga Sorangan yang ada di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Sejumlah kendaraan roda 2 atau roda 4 yang didominasi oleh kendaraan luar daerah mulai masuk ke lokasi wisata. Kepadatan arus kendaraan terlihat di pintu masuk utama di lokasi wisata andalan Pemkab Magetan tersebut. Selain bersilaturahmi dengan keluarga, warga yang pulang kampung mudik lebaran juga menikmati tempat wisata. Salah satu pemudik asal Jakarta, Yanto, mengaku senang karena sudah bisa mudik dan bisa berwisata. Ini rombongan dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, yang berlibur dari ke kampung, Pak. Yang intinya udah lama tidak pulang kampung, ini kesempatan pulang kampung. Ya alhamdulillah bisa berbagi ke orang tua lah selama 3 tahun pandemi. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik lah. Kabid Pengelolaan Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan Eka Pradityo mengatakan, pada H+1 Lebaran Idul Fitri ada peningkatan pengunjung di Telaga Sorangan. Hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, jumlah pengunjung sudah mencapai 2.300 orang, sementara saat hari H Lebaran hanya 3.200 selama sehari. Diprediksi selama libur Lebaran, pengunjung Telaga Sorangan bisa mencapai 10.000 hingga 15.000 per hari. Seandainya arus jam 10:30 tadi ada sekitar 2.390 pengunjung yang sudah masuk ke Sorangan. Bila dibandingkan dengan kemarin pada hari pertama Idul Fitri itu totalnya sekitar 3.200 pengunjung. Artinya ketika jam segini sudah mencapai angka sekitar 2.390, artinya kemungkinan pasti naik hari ini. Kalau prediksi puncak memang mulai tanggal 3 atau hari ini sampai tanggal 7 nanti. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur menuju wisata Telaga Sorangan pada H+1 Lebaran terpantau lancar dua arah. Petugas kepolisian dari Polres Magetan berjaga di beberapa titik untuk mengatur lalu lintas kendaraan baik yang akan ke lokasi wisata Sorangan atau Mojosemi Forest Park yang berada di kecamatan atau jalur yang sama. M. Ramzi, JTV, Magetan.